pakai A6000 itu kadang-kadang suka ngeselin sih jadi apa ya banyak dukanya juga tapi banyak hasilnya juga yang memuaskan buat gua sih jadi sebelum lanjut gue jelasin mengenai apakah worth it Sony A6000 di 2022 buat kalian yang galau berarti kalian yang galau berarti ngeklik video gua apakah masih patut dibeli untuk Sony A6000 ini Dan buat kalian yang penikmat ngelihat atau nonton youtuber yang teratur misalnya dengan spek yang Ngomongin teknikal di awal lalu conclusionnya seperti apa Simpulannya seperti apa uh, Gua hari ini Reviewnya nggak seperti itu karena Lebih ke apa ya, gua mau ngutarakan opini gue jadi gue tanpa skrip yang berlebihan jadi gue mau langsung luapin apa apa aja yang gue langsung gua rasain ya untuk mengenai Sony A6000 ini jadi kalau kalian mau nonton channel yang rapi teratur ini bukan video review yang buat kalian tonton tapi kalau kalian pengen tetap lanjutin dengerin opini gue dan juga ini bukan podcast juga ya silakan lanjut karena Kayaknya gue youtuber yang paling leneh deh. Kayaknya tanpa skrip yang hebat, tanpa karena gue nggak mau hanya melulu ngomongin soal spek atau teknikal karena percuma. Karena gue buat video ini buat ngebantu seperti kayak apa yang gue rasain. Jadi eh, sebenarnya jeritan hati gue, gue pengen banget ganti atau beli lagi kamera yang sesuai dengan kebutuhan gue balik lagi guys kebutuhan kalian tuh apa beli kamera apakah kalian buat hanya buat ngevlog atau hanya buat foto-foto atau dua-duanya atau hanya sekedar koleksi atau hanya sekedar hobi tapi gue bisa kasih jawabannya semua itu jadi cocoknya untuk siapa ah, 6000 ini Sebelum ke situ ya, oke okay lah gue ngomongin sedikit spek nah, secara umum ya, secara umum ya A6000 ini pertama tidak ada 4K, lalu tidak ada mic input, itu oke okay lah kekurangannya ya, kelebihannya pertama yang gue seneng adalah pertama adalah walaupun ini tipe lama, tapi autofocusnya jarang gagal guys, bener-bener untuk video itu oke okay banget ya, tentunya foto juga oke okay, karena ya kembali lagi kalau kalian udah ngerti fotografi kalian tahu lama-lama kalian tahu teknik untuk mengambil fokusnya supaya nggak blur atau fokusnya benar-benar spot on benar oke okay. karena di situ di Sony ini udah disediakan semuanya gitu untuk kayak semacam kayak semacam picking fokus yang video yang gue udah pernah buat udah macam karena secara spek secara general udah cukup lengkap guys ya memang ya balik lagi ini kan keluaran Sony 6000 yang udah cukup lama ya sekitar 2014 tolong dikoreksi kalau gua salah karena gua nggak research dulu karena di saat mood gua pengen buat video gua langsung instan gua buat aja videonya karena ya uh, biar gua lebih natural ngasih taunya jadi kayak gua ngobrol aja sama kalian lalu Kelebihannya lagi, ya ukuran oke okay lah, ukurannya standar, bodinya built innya kokoh, lalu membandel, bisa dibilang kamera yang bandel karena gue pernah sebelum gue beli ini, gue banyak baca agak macam ini adalah salah satu kamera yang legend, jadi banyak juga orang yang berprofesi sebagai pro fotografer misalnya untuk kawinan juga banyak yang menggunakan Sony a 6000 ini untuk foto-foto jadi karena masih sangat amat worth it kok kalian tahu nggak kalau kalian tuh tahu yang baru aja si ZV-1 ya itu kan ya memang beda lah beda kelas megapikselnya cuma 20 megapiksel ini udah 24,3 megapiksel sedangkan yang misalnya anggap brand lain yang lebih baru yang keluarannya misalnya 2019 Misalnya kayak contoh Fuji XS10, megapiksel udah 26, jadi menurut gua, megapiksel untuk di Sony A6000 ini 24,3 itu udah, was, udah lebih dari cukup buat kita yang sekedar hobi. Jadi buat kalian yang lagi nonton untuk nyari untuk uh, sebagai pro fotografi atau benar bener yang pengen supaya klien kalian puas atau kalian mau merambah ke dunia seperti itu tergantung kliennya lagi maksudnya zaman sekarang juga udah banyak klien yang udah mengerti soal kamera guys tapi untuk sekedar kita nih yang hobi atau buat iseng-iseng atau pengen buat bikin konten YouTube itu udah lebih dari cukup dan pasti pertanyaannya kalian sebelum beli kamera pasti kalian kalau kalian yang bukan fanatik dengan suatu brand pasti akan meng-compare dengan misalnya dengan Canon, dengan Fuji, dengan yang lain-lain. Gue rasa untuk range yang harga segini, yang masih sekitar di bawah 10 juta, 7 jutaan, ya Canon juga ada, ya misalnya kalian mau beli Canon M50 yang Mark 1, itu juga udah murah, udah di bawah 10 juta lebih oke okay juga ya silahkan tapi kalau kalian yang pengen gue pengen nyobain pakai Sony nih tapi budget gue terbatas rugi nggak ya gue beli Sony A6000 balik lagi kalau kalian buat foto-foto sangat masih ya, sangat amat worth it kedua kalau kalian mau buat YouTube tergantung lagi nih balik lagi kontennya apa kalau untuk di Youtube. oke okay, gue seperti ini. Yang ngobrol. Maksudnya kayak jelasin. Lebih banyak ngobrol depan kamera. Karena kan ada juga yang misalnya channelnya. Kalian yang dibalik kamera. Maksudnya tidak kelihatan mukanya gitu. Jujur aja gue agak kesulitan. Karena. Kekurangannya itu tidak ada flip screen. Maksudnya tidak yang bisa diputer. Screennya gue. Jadi gue nggak tahu komposisi. Frame gue udah oke okay apa belum. Gue sedikit. Bukan sedikit menyesal sih, eh, gue bersyukur gue bisa mendapatkan Sony A6000 ini karena ya itu budget yang gue punya pada saat itu tahun kemarin. Sebenarnya gue ngincar 6.400, cuma harganya hampir dua kali lipat guys. Sekarang aja body only 14, 13 juta, eh, sorry, 12 juta 900 kalau nggak salah atau 13 juta 900 gue lupa. Tapi balik lagi kalau tergantung persepsinya kalau dari gua oh gua, gua memang pengen Sony gua karena gua udah mendalami gua riset gua gua cari tahu karena gua butuh autofocus fokus yang oke okay banget karena gua udah sebelumnya gua udah nyobain ya Kalau kalian yang udah ngikutin gua gua menggunakan Fuji X10 terkadang ya fokusnya anggota anggotan ya menurut gua mungkin menurut gua sangat amat kurang lah tapi balik lagi itu harganya price range nya beda 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 kelas gitu beda kelas dengan ini walaupun ini udah tua tapi uh, Fuji kelasnya lebih lebih entry level lagi kelasnya karena nggak sampai gue yang seingat gue nggak sampai 5 juta lah sekarang juga udah murah Fuji X10 sudah sama lain sakit saran gue sih jangan melihat misalnya kayak ke A5100 atau A5000 gue lupa itu kan udah ada flip screen itu lebih terlalu lebih jadul lagi guys jadi tergantung kebutuhan kalian kalian butuhnya apa nih kalian tanya dulu ke diri sendiri gue mau planningnya seperti apa Kedepannya gue mau beli kamera oh ternyata gue butuh bisa buat buat bikin konten gue lebih banyak ngevlog kalau oh, kalian yang lebih banyak ngevlog ini Sony 6000 nggak cocok buat kalian guys bener-bener nggak -bener cocok karena kalian akan emosi karena tidak ada flip screen nggak uh, ada mic input kalian sekarang gue rubah audionya ini audionya dari Sony 6000 itu lumayan payah kualitasnya payah banget tapi kalau budget kalian Memang memaksa untuk beli Sony A6000 kalian memang pengen Sony. Kalian tidak masalah dengan keribetan yang seperti yang kayak gue sekarang gua harus misalnya gue colok pakai video capture HDMI gitu. Jadi gue bisa tahu di laptop, oh frame gue udah oke okay nih. Kalian bisa lihat kan di laptop gue. Jadi gue bisa tahu frame muka gue udah pas apa belum. Gak macem. Selebihnya fine banget kalau kalian memang mengerti audio editing kayak gua sekarang sebenarnya nggak perlu hebat banget editing gue juga di editing juga masih pemula lah jadi ini gua rekam audionya terpisah lalu baru nanti gua edit lagi itu kalau kalian mau ribet Oke sekarang kita bicara yang jelek-jeleknya lagi ya untuk Sony 6000 kadang-kadang kemarin ada yang komen Bang ini kok tiba-tiba kayak nggak mau nyala gitu maksudnya kayak rusak dicas bukan dicas sih jadi baterainya full tapi nggak mau nyala jadi kadang gini sih gue gua nggak tahu lah uh, penyebabnya apa. Jadi terkadang gue alamin kan gue ini suka pakai misalnya gue buat ngepodcast gitu ya gue colok uh, gue colok ke pakai HDMI lalu hanya menggunakan baterai. Gue nggak beli yang tambahan tuh untuk jadi bisa langsung colok bisa ngerekam terus. Ini tahannya cuma sekitar 40 sampai 50 menit. Jadi setelah itu udah langsung habis baterai lo, benar nol. Uh, jadi mungkin itu penyebabnya kalau kalian sering pakai kalau baterainya sampai benar-benar habis sampai nol jadi terkadang ya tinggal copot baterainya masukin lagi ngecas baru bisa jadi terkadang kalau pas di saat benar-benar nol banget langsung gue cas itu dia kayak nggak masuk jadi kayak nggak nggak nyala indikatornya kan di samping situnya ada indikator kalau lu colok cas itu ada indikator warna kuning nyala lagi ngecas itu sih hanya ke nomor sekian ya jarang-jarang terjadi lalu pasti saat mematikan kameranya kadang-kadang itu lensanya nggak langsung masuk atau nutup gitu kan bukan nutup uh, dia, dia kan kalau pas nyala dia maju lensanya kan nanti pas di offin maksudnya masuk lagi lensanya kadang itu terjadi kadang nggak juga lancar jadi itu salah satu kekurangannya yang gua sudah pakai selama setahun ini buat ngebikin YouTube yang kalian lihat ini juga gue ngerekamnya 1920 kali 1080 full HD uh, 24 frame per second Oh ya untuk frame per secondnya maksimum di 60fps 60 frame per second gue jarang sih pakai 60 gue lebih banyak ke 24 frame per second karena buat ngeditnya juga lebih enteng lebih ringan pasti ya buat kalian yang awal-awal nggak -awal mau ribet atau pusing mengenai editan gak macem atau kalian mau langsung rekam aja. Dengan 24 frame per second itu udah oke okay banget. Udah cukup lah. Apalagi ya maksudnya. Jadi ya itulah perasaan yang gua alami dengan menggunakan Sony A6000. sekarang gue puas. Tapi kadang-kadang sebagai manusia gue suka lupa bersyukur. Kalau gue gua mempunyai kamera ini gitu. Gue bisa berkarya menggunakan kamera ini. Namanya manusia pasti tidak ada puasnya. Dan juga brand kamera juga pasti selalu membuat kamera-kamera yang lebih lagi lebih lagi ke depannya kalau kalian ngikutin tidak akan ada habisnya pasti ya kalian mau beli kamera yang 100 juta pun pasti ada kekurangannya itu nggak ada yang kamera sempurna kalau kalian kalau ada brand yang buat kameranya sempurna ya tipe-tipe lainnya nggak laku ini sih analogi gua atau logik logiknya gue logikanya gue seperti itu semoga kalian paham sih maksudnya gue itu apa jadi ya kayak mobil aja gitu pasti kan mobil keluar terus yang lebih canggih yang CC-nya lebih gede atau lebih hemat baterai eh maksudnya hemat bensin ya, sama kayak ini juga baterainya sebenarnya sekitar uh, kalau untuk video nonstop 40-50 menit full HD gue kadang suka rekam buat podcast juga lalu untuk foto-foto waktu itu gue pernah tes lumayan lah sekitar ya sesuai di sesuai di spek ya kalau kalian cek di website uh, 300 sampai 400 shoot lah foto gitu dan ini bisa apa 11 frame per second uh, untuk fotonya udah oke okay banget kalau kalian menggunakan SD card yang oke okay, yang mahal itu bagus jadi selama ini gue nggak pernah ada kendala sih untuk foto ya untuk warna ya untuk masalah warna balik lagi sih maksudnya ya ada yang bilang Canon oke okay. ada yang bilang Fuji oke okay. ada yang bilang Sony color science-nya skin tone-nya kurang natural ya kalau kalian balik lagi kok kalian bisa ngerti ngedit atau ngerti ngedit di Lightroom atau apa itu tidak ada masalah sih karena ya dengan kekurangan yang ada kalian jadi bisa banyak belajar oh ternyata kekurangannya si Sony ini ini warnanya kayak gini loh misalnya atau kekurangannya lagi misalnya kayak misalnya nggak punya mic input oh, gue harus bagaimana nih gue harus mikir supaya audio gue bagus mesti gimana gue mesti rekam audionya terpisah atau yang lain-lain dia ya. itulah curhatan gue mengenai Sony A6000 buat kalian yang galau gue kasih jawabannya buat kalian yang baru pemula hanya buat sekedar foto-foto masih sangat amat Oke okay. jadi kalian mau mempelajari karena fungsinya juga masih oke okay banget tidak berbeda jauh dengan yang kamera-kamera sekarang jadi walaupun kalian kedepannya beli kamera yang lebih baru lagi teknologinya penerapannya atau fungsinya kalian udah tahu buat kalian yang baru pemula banget ya kedua untuk kalian buat membuat konten yang lebih banyak ngomong seperti ini atau ngevlog ini nggak cocok sayang yang buat kalian tapi kalau kalian balik lagi Kalau kalian punya dananya terbatas dan mengincernya kamera ini ya silahkan mas pasti agak sedikit ribet kalian banyak yang harus kalian pelajarin ketiga kalau khusus untuk dokumentasi atau video yang bagus atau jernih, ini belum ada 4K, belum ada 4K, belum tentu juga cocok buat kalian. Jadi cocoknya buat siapa? Buat yang mau ribet, menurut gua. Buat yang mau ribet, mau yang buat yang mau banyak belajar atau memaksimalkannya, banyak uh, kreatifnya dengan dana yang terbatas seperti kayak gue ini jadi gue ngakalin segala macem supaya optimal atau maksimal kualitasnya kayak contohnya gue pakai audio ini ya itulah kesimpulan gue semoga kalian terjawab apakah kalian dapat pencerahan dari gue untuk beli Sony 6000 di 2022 karena masih banyak banget pilihan lain seperti ZV-1 itu harganya 9 juta setengah yang terdekat kalau ini gue bicara lebih banyak tentang Sony ya kalau Sony ke yang lebih oke okay, A6400 yang tadi gue bilang 12 juta 900 body only brand lain ya gue nggak terlalu perhatikan ya siap-siap kecewa kecuali Fuji XS10 yang gue denger itu yang terbaik untuk foto fokus dari line up yang lainnya Canon kalian bisa cek M50 Mark II kalau Nikon gua nggak tau deh masih baik masih jarang orang yang pakai Nikon Panasonic atau Lumix segala macam itu udah lebih mahal lagi oh ya satu lagi untuk varian lensanya yang paling banyak adalah Sony makanya kenapa gue pilih Sony guys jadi terpartinya banyak jadi tidak mau dari Tamron Sigma Samyang Tokina Seven Artisan TT Artisan jadi banyak sekali guys Filtrox jadi Sony ini tuh bener-bener Uh, terbuka untuk terparty untuk lensanya jadi banyak varian lensa yang kalian bisa pilih. Tapi gua sendiri gua hanya menggunakan lensa kit selama setahun ini. Gua berencana gua mau mencari lensa yang lebih serius, lebih uh, prime lens disebutnya, lensa yang utama. Dari situ kalian bisa belajar dari 16 sampai 50 kalian bisa tahu kebutuhannya. Kalian butuh focal length yang di berapa. Untuk low light-nya ya standar untuk Sony A6000 ya kalau Logika gue sih gimana ya pasti kalau mau ngevlog juga nggak cocok juga apa apa seberapa sering kalian mau ngevlog di gelap-gelapan pasti kan kalian butuh cahaya yang bagus juga gitu ya balik lagi sih gue mikirnya logiknya aja berdasarkan eh, kebutuhan semuanya bisa diatur bisa dicari caranya karena gue bukan tim mendang mening ya apa yang budget yang gue punya ya terima aja gitu maksudnya ya gue pengen beli itu ya gue budgetnya segini gue dapatnya ini ya ya udah maksudnya ya tinggal maksimalkan selebihnya kalau ada rezeki, kalian bisa beli lagi kamera yang lebih baru atau yang lebih bagus semoga menjawab kegalauan kalian atau kebimbangan kalian masih worth it apa enggak satu lagi jangan lupa udah discontinue makanya gue kenapa gue beli 6000 ini dengan warna yang ini ya kayaknya gue nggak akan gue jual Kamera ini hanya untuk upgrade ke yang lebih baru, kecuali gue udah punya budget lagi untuk beli, jadi ini ini nggak dijual. Ya itulah, semoga kalian nggak nggak kesal sama gue dengan video yang berantakan ini skripnya mengenai Sony A6000 review di 2022. Oke okay, guys, ciao, peace.